Kalian salfok ya dengan yang aku pakai ini. Sio lagi nih guys. Kita udah dapat dua mic ya. Ini satunya ini dan yang satu saya pakai. Dan receivernya ada di sini. Cabut ya biar kalian bisa bedain. Nah, ini pas enggak pakai ini receivernya. Mantapnya di sini. Ini taruh di sini. Bisa ngecas sendiri. Nah, itu kalau suara aku enggak pakai receiver ya gitu. Nah, kalian bisa bedain enggak kalau ini aku pasang. Ini aku pasang di situ. Suaranya beda ya. Kalau dalam pembuatan kon. Nah, suaranya keluar kan beda kan? Aku ketika pakai mic kalau sama enggak. Jadi ini ada peredam kebisingannya guys. Jadi kalau kita nyalain ini. Ini kan tanda udah firing. Nah, ini tanda kebisingan suaranya aktif. Kalau enggak aktif kayak berisik banget kan. Ini di depan jalan suara motor kedengaran. Tapi kalau kita nyalain, nah suara motor-motor kebisingan di luar itu hilang. Dan ini bentuknya keren. Udah enggak model capit-capit gitu ya. Modelnya magnet guys. Kalau kamu masih mau pakai cepit juga ada. Cepitnya udah ada magnetnya. Jadi juga gitu. Tetap, nah dia naik kan. Kuat banget ini magnetnya. Jadi itu gimana? Lebih kamu tim yang tim cepit apa tim magnet? Kalau aku sih tim magnet sih. Akhir-akhir ini loh ya. Ini guys. Tuh, looks-nya gimana nih? Ini mic yang aku pakai. Di luar sana tuh banyak mic yang harga 1 juta, 2 jutaan. Kayak si Monik itu kan 2 jutaan tuh yang dipakai artis-artis. Ini cuma 400-an guys. Kalau masih promo loh ya. Coba cek harganya. Harganya berapa? Dan suaranya gimana menurut kalian? Nah, cakep kan? Udah dapat 2 mikrofon. Bisa buat ngobrol-ngobrol. Satu receiver. Kalau kamu pengen sama kayak aku, barangnya ada di bawah keranjang. Oke. Okay.